Indonesia Bercanda. Di sini satu-satunya acara yang menghadirkan canda tawa yang berfaedah sekali ya. Dan tentunya semuanya akan disampaikan oleh motivator ulung kesayangan kita semua. Yang akan memberikan motivasi-motivasi yang hangat, sehangat butiran-butiran cuanki yang terbang bebas di air terjun Niagara. Kita akan langsung panggilkan Nadia motivator kita, Cak Malam, apa kabar? Baik. Ini yang kesekian kalinya kita bertemu ya. Iya. Jadi saya akan berbicara tentang lelet. Lelet itu lambat. Nah, lelet karena lambat supaya ingin cepat harus pakai pelet. Maksudnya gimana Pak? Ada studi kasusnya nggak sih? Ada, misalnya Anda melihara ikan nih, lambat pertumbuhannya. Nah, kasih makan pelet, bisa lebih cepat pertumbuh. Nah, handphone itu sinyal, pasti ada sinyal. Kadang-kadang kalau, waduh internetnya lelet nih, waduh sinyalnya lelet. Iya kan? Yeah. Itu kalau itu lelet komunikasi. Telekomunikasi. Nah, yang lelet tapi. Ada ciri-cirinya? Ada, jelas. Ciri-ciri ada. Orang lelet itu ada 32. Okay. Hampir sama dengan ciri-ciri yang lain. Tapi yang spesifik itu hanya 3. 32-nya nggak ada. Ini ya, cuma 3. Okay. Yang pertama, kalau jalan selalu belakang. Itu orang lelet. Iya, karena jalannya Pak. Lambat. Oh, pernah Pak saya punya teman kayak gitu, Pak. Dia gimana? Memang apa ya? Lambat gitu memang Pak, kita sudah sampai di mana dia masih di belakang itu, Pak. Iya. Memang. Itu lelet ya, Pak? Lelet. Kelemar-kelemar gitu, Pak. Enggak. Jadi kalau ini salah lagi aja. Misalnya ini jalan, anggap aja gerak jalan ya. Yap. Semua kan ke sana, dia enggak. Pak, jalan. Temunya ke sana dong. Pak, itu jalan jalan di belakang apa jalan ke belakang sih, Pak? Nah. Jalan di belakang. Kalau ini jalan di belakang namanya. Ke belakang dong. Loh, ke belakang arahnya dong. Saya tanya, kalau Anda ke belakang Anda minta izin, "Pak, saya mohon izin ke belakang." Oh, iya silakan. Anda jalannya gini apa gini? Tetap gini kan? Iya. Menuju toilet. Walaupun ke belakang tapi jalannya ke depan. Berarti Anda kalau jalan ke belakang itu ke depan arahnya tetap. Tapi kalau jalan di belakang ya gini. Oh. Yang kedua, orang lelet itu gerakannya sangat lambat. Orang lelet? Karena dia lelet. Gerakannya jadi gak gesit gitu, gak lincah, gak atraktif. Misalnya Pak. Nih, kalau mau salaman aja orang lelet. Wih, slow motion. Bapak meragain orang apa kuskus sih Pak? Pelan Bapak kayak sloth tau gak Pak? Dek, terus dia jatuh. Dia jatuh. Jatuh. Emang segitu? Slow motion, kayak slow motion. Segitu lambatnya ya Pak? Itulah orang itu saking leletnya. Oke, nomor 3 Pak. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu pasti lama, itu orang lelet. Nah, ini baru gak cepat, benar. Gak cepat, gak gesit, gak cekatan. Ya. Aduh. Kasih contohnya, kasih contoh lagi. Perlu kasih contoh enggak? Coba ya, orang kalau mengerjakan sih, sesuatu pasti lama ya itu. Lelet benar. Eh, ini misalnya, ini. Orang lelet nih kalau suruh baca buku aja. Ya. Cat, tolong ya. Baca buku dong. Oh, saya baca buku yang lama-lama nih. Buku tahun 60-an, 40-an. Oh, suruh pakai baju. Pakai baju dong, Cak. Dia ambil baju yang lama. Kan bukan baju film yang dong. Baru. Oh. Nonton film dong. Oh, film yang dulu tahun, ya awal-awal 80-an. Oh, yang lama lah. Kalau disuruh ngerjakan, pasti yang lama. Pasti yang lama. Suruh ke pasar gitu, nggak pernah ke pasar baru. Pasti pasar lama. Ada ciri yang keempat? Ciri yang keempat nggak ada kan, cuma 3. Oh, cuma 3? Wah, saya udah mulai lelet. Ada nggak sih Pak metode kualitatif supaya kita nggak lelet? Hei, lagi. Oh, mereka punya TTS, buat saya enggak. Ya, ya udah karena desakan yang sangat menggebu-gebu dari yang para penonton kita, akhirnya kita TTS tegak segi suri. Sudah ada dua orang peserta yang
begitu mengiba-iba untuk tetes. Tadi kerah aku ditarik-tarik loh, Cak. Tolong tetes, katanya gitu, Cak. Itu juga kali. Cak mengutarakan sesuatu keinginan dengan cara yang baik. Jadi saya kayak pertarungan abad ini, Cak. McGregor lawan Mayweather. McGrogi loh. McGrogi, grogol. McGregor dan Mayweather. Wah, keren. Oke, baik, kita lihat kira-kira ya. Di antara pertarungan kedua peserta kita ini siapa yang akan memenangkan WIB pertarungan di WIB kita pada malam hari ini. Jelas tapi saya. Sebelumnya untuk pemirsa ada di rumah juga kalau misalkan mau ikutan daripada cuma sekedar menjawab aja, ini punya kesempatan juga bukan cuma menjawab soal tetes dari calontong tapi juga mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB. Iya. Perhatikan baik-baik. Jawabannya ada 5 kota. Huruf keempat A. 5 kota huruf keempat A. Pertanyaannya, lele, ikan mas, biasanya dipelihara di titik. Nah, langsung di mention ke @WIB_net. Jangan lupa pakai hashtag WIB_lelet. Ya. Panggilkan inilah dia, kira-kira bintang tamu kita akan mendampingi kedua peserta. Kita akan panggilkan sekarang untuk mendampingi kakak Ari dulu ya. Ari dulu. Baik, kita akan langsung panggilkan inilah dia, Sally Adelia. Dengan jelas menyebutkan Sally Adelia akan berpartner dengan Ari Kriting. Bukan saya, Pak. Kabedu itu tuh untuk seorang kabedu kita sudah siapkan di atasnya Sally. Wah. Wow. Inilah dia bintang tamu yang akan mendampingi kabedu. Silakan masuk. Gak rela ya gue datang. Ya. Gue bukannya gak rela. Anchor loh, Ju. Saudara jumpa lagi bersama saya, Jeremy Tetot. Coba kita baca-baca bareng. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya, Jeremy Teti, dan rekan saya, Bedu Teti. Oke. Sambung nyambung, mau cerita. Ya, berita pertama dari Jakarta. Dari Jakarta kita beralih ke Gorontalo. Ini baca berita apa mau pariwisata? Beritanya apa? Beritanya saya gak tahu beritanya apa. Dari Jakarta saya belum dengar berita dia. Nyari-nyari berita. Beritanya dulu. Ya, dari Jakarta berita tentang kemacetan di kota Jakarta yang makin parah akhir-akhir ini akibat banyak galian lubang di mana-mana. Dan kita menuju ke berita selanjutnya, rekan Bedu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke berita kriminal. Seorang pemuda pengangguran dekat menjual handphonenya karena tidak memiliki uang untuk membeli pulsa. Pasti belum tahu peraturannya seperti apa, silakan Cak. Nah, ini aturannya, cara bermainnya seperti mengisi TTS pada umumnya. Nanti ada kolom-kolom kosong, ada pertanyaan, silakan diisi jawabannya. Jawaban benar mendapat nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 50. Ada peraturan seperti itu. Apakah saudara
saudara paham? Nah, oh ada hadiahnya. Hadiahnya. Mau tahu hadiahnya? Mau tunggu dong. Sesaat lagi. Baiklah, hadiah apa yang bisa dibawa pulang? Silakan Bung Alex. Teka-teki sulit dan kata berantai sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah tas kulit yang dipersembahkan oleh Pak Jonathan, pengusaha batu bata asal-asalan. Silakan bawa pulang. Pak, beli Pak. Itu tadi tas kulit, kulitnya orang tadi itu. Bukan. Maksudnya yang memberikan hadiah itu Pak Jonathan. Pak, bisa enggak tuh, Pak? Kalau bapak-bapak yang tadi mau ngasih hadiah, kita enggak usah minta, enggak usah ambil. Benar-benar juga. Dia mulu Pak yang ngasih hadiah. Memang orang kaya. Mirip lain, yang lain beda, ini Jonathan. Apa jadi dia tukang tahu dia juga kemarin. Itu kan dulu Mukiti. Jonathan singkatan bukan, Pak? Iyalah. Apa tuh, Pak? Brojol karena kemacetan. Jonathan. Kita lihat pas macet. Peserta kita semuanya sudah siap. Kita kasih semangat, kita akan mulai langsung tesnya. Hai, ini dia tes kita. Ya, karena kita membahas tentang lelet. Ini kita beri kata bantu lelet. Di mana lelet berada? Satu. Iya. Oke, baik. Karena tim B menjawab dengan benar, kesempatan pertama kita berikan pada tim A. Nomor 2 menurun. 2 menurun. Salam tahu tempe. Saya akan bacakan soalnya. Dua menurun. 9 kotak huruf E di kotak yang kedua. Pertanyaannya, ada hak, ada titik. Jangan hanya menuntut hak. Ingat, hak itu diberikan setelah Anda melakukan. Pencet bel dulu. Gak usah. Oh, gak usah pencet. Pencet ini. ini masalahnya kita pakai logika yang lurus apa logika yang terbalik. Terbelok. Oh, di sini gak usah pakai logika karena cinta kadang-kadang tak pakai logika. Yes. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Baik, jawabannya apa? Silakan, saudara. Ada hak, biasanya ada di sepatunya. Ada hak, ada sepatu. Bener gak? Sepatunya sepatu cukup. Kurang. Hah? Pak, kurang. Sepatunya. Pakainya. Oh, pakainya. Pakainya. Oh, pakainya. Ya, baik, terima kasih. Okay. Sama-sama. Ya. Jawabannya ya. Adalah sepatunya. Ya. Baik, kita lihat. Kita akan lihat apakah jawaban tim A benar. Ada hak, ada sepatunya. Aduh. Bukan. Beduk, wajiban kali. Jawaban yang sangat apa ya, pemikiran tingkat satu ya. Kurang mendalam. Wow. Kalau jawaban yang mendalam kira-kira apa tim B? Saya berpikir dulu sebentar. Tadi saya soalnya mikir itu juga. tangannya gak usah itu dong. Gua aja sama Om Jeremy lagi gini. Tadi Sally menjawab ada sendalnya. Sendalnya. Ada hak, ada sepatu, ada sendal. Ih, oh, ih. Bagus tuh ide-nya keren. Kalau sampai benar awas ya. Sendalnya. Sendalnya. Baik. Ah, kita lihat. Ada hak, ada sendalnya. Ada hak, ada sendalnya. Apakah itu jawabannya? Oh. Sayang sekali bukan yang dimaksud dan ternyata jawabannya apa sih, Cak? Kita langsung buka. Jawabannya, ada hak, ada. Ya, ini. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau numpang tanya, Pak. Iya, deh. Apa urusannya jawabannya kayak begini, Pak? Ada hak. Sabar, Pak. Kasih saya waktu untuk memikirkan jawaban ini. Bapak juga sepatu. Ini. Jelas. Siapa yang pakai sepatu hak ke
salju sih. Bagian ya, orang sudah tahu jalannya bersalju, dia pakai sepatu yang ada haknya. Harusnya pakai apa, Pak? Ya enggak pakai sepatu, hak aja. Pak, dan Anda salah. Bunyinya bukan tek tek tek, tek. Tapi tuk tik tak tik tuk. Itu sepatu kuda. Sepatu kuda ini sepatu hak. Loh, dan itu juga memangnya... dan itu juga bunyinya cuma hari Minggu doang. Tadi sudah diperagakan ya bahwa ada hak, ada sepatu. Coba nih, coba jalan. Fitra coba jalan. Ada berarti nomor satu jawaban E, nomor dua beneran adalah tek, tek, tek. Kalau nggak ada hak, bunyinya nggak itu ya, Pak? Nggak dong. Oke, baik, silakan tim B. Mana sih? Kita kasih semangat dulu. Ya, silakan. Sayang, silakan memilih. Tiga mendatar, kita lihat. Ada 8 kotak huruf E di kotak yang kedua. Ikan laut yang ditangkap dan dijadikan bahan baku pempek. Tahu kan makanan khas Palembang? Pempek. Namanya? Namanya? Oke, tiga. Namanya? Dua. Namanya? Satu, silakan jawabannya. Namanya... Teri-teri. Apa itu? Teri-teri. Oh, karena banyak. Di lautan ya. Baik, kita kunci. Ikan laut yang ditangkap dan dijadikan bahan baku pempek. Namanya teri-teri. Apakah itu jawabannya? Teri-teri. Buka. Teri-teri, ngilung-ngilung. Ikan laut yang ditangkap dan dijadikan bahan baku pempek. Namanya? Terpaksa, Pak. Terpaksa. Dia ada niat dijadikan bahan baku, Pak. Kita lihat apakah benar jawabannya terpaksa. Setelah yang satu ini. Emang ada begitu ikan kejar langsung, Pak, bikin pempek aku, bikin pempek aku. Aku rela mati, Bapak.